Okay guys, selamat malam guys. Okay. Ini dia. Malam ini kita tengok ikan arowana kita. Hai guys, ini kalau anda perasan, ini ada kehijauan sikit. Sebab saya baru sahaja treatment dia. Supaya ikan kita sihat. Bagi sikit punya treatment. Saya bagi dengan inilah. Salah satu cara kita nak menjaga kualiti air lah. Sama sekali ikan kesayangan kita, guys. Guys. Okay. Saya sebab ini guys. Aquidens. Tengok. Nama dia. Saya bagi ada tiga tadi. Satu. Ini. Grey Fugus Parasite Special dan kita sama juga General at Special ini guys. Semua daripada Aquidens Fish Care Specialist. Okay, guys. Tiga ini saya tambahkan dan satu lagi ini. Nah ini dia, ini macam pembunuh kutu lah, kutu pada ikan. Ini okay, satu ni harga RM38, mahal guys. Kecil saja botol dia. Tapi tu air dia ada berwarna sikit. Okay, sama juga macam ikan ni juga. Ikan mas koki saya pun dah letakkan juga. Warna dia ada kehijauan sikit. Mana satu yang okay. Empat semua. Jadi kalau macam tu, yes. Ini penting ah untuk kita menjaga kualiti air kita, selain daripada kita menjaga selain kita menjaga air dan penjagaan makanan. So kita juga perlu juga kita membuat usaha yang lebih sikit lah. Ini kita membeli membeli sedikit lah macam ni lah, macam penjaga lah specialist, macam penjaga fish care specialist ni, macam ni percaya ni lah. 3 botol, ok, 3 botol penting lah ikan kita sehat, ok, okay. Ini dah besar lah. Ok, ini tidak lama ni. Mungkin dalam setahun, dah kalau sampai tahun nanti saya kena paksa lah, saya mungkin akan pindah ke ikan arowana saya di tempat lain lah. So dia membesar, dia perlukan ruang yang lebih luas untuk dia berenang guys.